Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an wa syarrafna bihifzihi wa tilawatihi wa manna 'alaina bitajwidihi wa tahririhi wa ja'ala zalika min a'zami 'ibadatihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang saya hormati Bapak Rektor, juga para wakil rektor dan seluruh civitas akademika UMN Al-Wasliyah Sumatera Utara, mungkin juga para mahasiswa dan mahasiswi, Bapak Ibu dosen, seluruhnya kita pada siang hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Kesempatan yang kita dapatkan untuk kemuliaan Ramadan ini, ketika kita dapat duduk bersama di majlis ini di dalam bulan suci Ramadan, saya yakin keistimewaannya jauh lebih tinggi. Suatu ketika Rasul keluar dari rumah, dia lewati dua tempat berkumpul. Di tempat yang satu, Rasul melihat orang banyak berkumpul. Mereka menyebut nama Allah, mereka berzikir, mereka memohon kepada Allah. Rasul terus berjalan dan Rasul menemukan kelompok yang kedua, di mana banyak orang berkumpul, berhimpun, tapi ada satu yang menyampaikan pesan-pesan dakwah keislaman. Apa komentar Rasulullah? Komentar Rasul, ini kelompok yang pertama ini, di mana mereka berkumpul, mereka menyebut Allah, mereka meminta kepada Allah. Kata Rasul, boleh jadi yang mereka pinta didengar Allah, boleh jadi tidak didengar Allah. Tidak semua ucapan, tidak semua zikir, tidak semua doa kita akan menjadi sesuatu yang berterima di sisi Allah. Itu semua masih dilihat sejauh mana semua itu dilandasi dengan ketakwaan diri kita, dengan ketulusan hati kita. Lalu komentar Rasul untuk kelompok yang kedua, di mana banyak orang berkumpul, ada yang menyampaikan pesan-pesan keislaman. Kata Rasul, sesungguhnya aku pun diutus untuk hal yang seperti ini. Maka Rasul bergabung dengan kelompok yang kedua. Insya Allah kelompok kita yang berhimpun siang hari ini adalah kelompok yang disenangi dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja kadang-kadang orang tak mau duduk bersama, ya mungkin udah banyak kali ilmunya, alah ceramah ustaz itu pun itu aja katanya, tak ada berkembangnya katanya, ya kan, tak mau dia duduk. Bapak Ibu, sebenarnya itu juga kurang tepat dalam pemahamannya. Kenapa? Karena yang diambil nilainya adalah duduknya di majlis itu. Kendatipun yang disampaikan mungkin sudah pernah kita dengar, kendatipun yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sudah sangat kita ketahui,
tapi yang kita dapatkan adalah duduknya di majlis itu adalah merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah kita Bapak Ibu bisa masih sama duduk, dan walaupun dengan berbagai kondisi tubuh kita masing-masing itu dengan keadaanlah, ya kan, mungkin ada yang banyak kali tahajudnya tadi malam, ya, itu posisinya pun agak-agak separuh-separuh hoyong, ya kan. Jadi tak apa-apa, yang penting duduk di majelis ini tinggi nilainya. Pada kesempatan siang ini diberikan kembali waktu dan tempat kepada saya untuk bisa sama menyampaikan pesan-pesan Ramadan di masjid yang kita cintai ini. Dan selalu saja tema yang diberikan kepada saya seputar tentang keutamaan membaca Al-Quran. Begitu Bang Sukri, ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tentu kita sudah sama memahami, tak ada lagi yang tak paham kita, bahwa Al-Quran itu Allah turunkan. Bagaimana Allah menurunkannya? Kita bisa baca dalam berbagai literatur bahwa Allah turunkan Al-Quran itu dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia secara utuh, ya, secara langsung. Lalu dari langit dunia diturunkan itu secara berangsur-angsur. Jadi yang pertama yang ingin saya komentari, Bapak Ibu, yang harus kita pahami, Al-Quran itu adalah sesuatu yang Allah turunkan. Itulah yang kita baca tadi di awal. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan Allah. Jadi yang sama kita harus pahami bahwa Al-Quran itu sesuatu yang diturunkan. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu kita ini banyak kali yang latah, tak sesuai dengan apa yang mungkin kehendak Allah terhadap sikap kita kepada Al-Quran, ya. Ketika Al-Quran itu Allah turunkan, awak pula yang mengulah, datang awak, awak naikkan balik. Naikkan macam mana? Iyalah, awak beli Al-Quran, awak naikkan ke lemari yang paling tinggi. Dicari ibu tu lemari dinding, sampai ibu tu menaikkan lemari itu sampai memanjat pakai kursi. Untung tak terlentang ibu tu, ya kan? Kalau sudah menaikkannya pun pakai kursi memanjat, yakin saya sulit menurunkannya itu, Bu. Ya kan? Tidak menurunkannya, terpaksa mencari kursi balik. Kan begitu. Jadi saya kira nilai yang latah itu. Al-Quran Allah turunkan, datang awak, awak naikkan. Padahal Al-Quran itu diturunkan Allah, ya memang untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Iya, udah disuruh Allahnya. Apalagi tak jelasnya. Perintah Allah itu udah tahu kita. Iqra bismi rabbikallazi khalaq. Yang disuruh Allah terhadap Al-Quran itu adalah dibaca. Maka Al-Quran itu berasal dari kata qara'a juga, ya, sesuatu yang dibaca, dalam artian bahwa Al-Quran itu bacaan untuk manusia, bukan barang simpanan seperti emas, perak, apalagi logam mulia. Itulah yang cocok disimpan. Al-Quran bukan untuk disimpan-simpan, tapi Al-Quran sesuatu yang disuruh untuk dibaca.
Ini dulu. Kalau kita lihat bagaimana keagungan Al-Quran itu, wah, Al-Quran sesuatu yang luas, tidak bisa kita gapai. Bagaimana luasnya Al-Quran? Al-Quran sesuatu yang maha dalam, tidak bisa kita selami. Bagaimana dalamnya Al-Quran? Al-Quran sesuatu yang sangat tinggi, tidak sanggup kita untuk mencapai. Bagaimana ketinggian Al-Quran? Al-Quran itu adalah merupakan sesuatu yang merupakan mukjizat yang Allah turunkan bagi manusia. Keluasannya, kedalamannya, ketinggiannya itu telah sempurna Allah berikan. Lalu manusia seberapa kemauannya untuk menyelami ayat-ayat Allah itu, untuk menggapai keluasan ayat-ayat Allah itu, untuk mencapai ketinggian ayat-ayat Allah itu. Maka tentu yang harus dilakukan oleh manusia, bagaimana kemauannya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah diawali dengan membaca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bacaan Al-Quran ini juga merupakan sesuatu yang memiliki mukjizat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini manusia ini kan sesuatu yang diberikan Allah, keadaannya itu kan tidak persis dalam keadaan yang selalu sama. Bapak Ibu, tingkat emosionalnya berbeda, tingkat lunak hatinya berbeda, ya kan? Kondisi kantongnya pun tak sama, kondisi fisiknya pun juga begitu. Makanya Bapak Ibu bercakap sama manusia ini pun serba susah, ya kan? Bercakap sama orang yang lagi sehat sama yang lagi tak sehat itu kan tak mudah. Kalau orang lagi sehat enak lawak bercakap sama dia. Kok lagi tak sehat, apalagi sakit gigi, ya kan? Jangan banyak cakap awak, mengamuk dia. Banyak kali cakap kau, tahu gigiku sakit katanya, ya kan? Lagi sakit gigi dia. Bercakap sama orang lagi berduit sama tak berduit itu pun serba susah juga. Kalau lagi banyak pula duit, wah, senyum-senyum itu. Ini agak-agak payah senyum. Kurasa belum keluar THR kurasa ya. Agak payah senyumnya. Sudah THR-nya keluar senyum semua. Ya kan, Pak? Bercakap sama orang yang lagi berduit sama tak berduit, itu kan tak sama. Kalau orang banyak duit, enak diajak cerita. Coba yang tak berduit, payah diajak cerita. Diajak cerita, pergi juga dia sendiri. Ya kan, tak mau dia ganggu. Jangankan ganggu aku, katanya. Ini lagi pahit ini sekarang nih, katanya. Lagi kandas betul, katanya. Jangan banyak cakap kalian, katanya, ya kan. Ceramah ini pun begitu juga, nih, ya kan. Jamaah yang lagi segar, ya, yang baru siap makan, itu pun agak payah menceramahinya. Daripada jamaah yang dari subuh tadi tak makan-makan, ya kan. Yang sedang puasa ini kan tak sama, ya kan. Jadi kondisi manusia ini kan berbeda-beda. Dan kita berbicara dengan manusia itu pun tak bisa bicaranya mudah. Kenapa? Karena kondisi psikologis dan keadaan manusia itu berbeda-beda. Tapi yang ingin kita lihat, bagaimana Al-Quran itu yang luar biasa sebagai mukjizat, dengan bahasanya dia bisa masuk ke dalam manusia dalam kondisi apapun juga. Ke orang kaya dibacakan Al-Quran cocok, ke orang miskin cocok, ya kan? Ke orang sehat Al-Quran dibaca cocok,
ke orang sakit, ya lebih cocok. Ke orang banyak duit dibacakan Al-Quran, cocok. Lagi tak berduit, iya cocok juga aturannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan sumber yang memberikan pemahaman kepada manusia dalam kondisi apapun juga, agar dia tahu bahwa semua kondisi itu adalah bagian daripada kehidupan yang harus dia sikapi dan hadapi. Dan Al-Quran itu yang dihantamnya, mungkin bahasa dihantamnya ya kan, Al-Quran itu yang menjadi tusukan kalimat itu, bukan hanya merupakan kata-kata yang memberikan informasi saja, tapi Al-Quran itu dengan kekuatannya sebagai mukjizat yang dihantamnya menusuk ke hati manusia. Itu yang luar biasa itu. Jadi kalau sudah menusuk ke hati dia, ke jiwa, maka dalam kondisi apapun manusianya, itu yang memberikan getaran-getaran itu yang disebut Allah dalam Al-Quran. Makanya membaca Al-Quran ini pun kita akan melihat berbagai keadaan. Seorang ulama Al-Quran di Indonesia, ya Hafiz dan Mufassir juga, guru kita Kiai Haji Dr. Ahsin Saho Muhammad, ya beliau Hafiz, beliau Mufassir, dan beliau juga ahli qiraat, ya banyak buku-buku tentang Al-Quran yang dia tulis. Ya. Beliau memberikan penjelasan, ada tiga beliau gambarkan bagaimana Al-Quran itu dihiasi dengan keindahan suara dalam bacaannya, dengan lagunya. Dia bilang yang pertama, Al-Quran itu dibaca dengan apa namanya, dengan lagu dasar. Lagu dasar, kasarnya mungkin lempang-lempang aja lah. Bacaan ini banyak digunakan para hafiz, ya, yang tujuannya adalah untuk hafalannya itu jangan sampai rusak. Kenapa? Karena kalau lagunya bertukar-tukar, hafalan itu pun bisa hilang-hilang dia. Ya, kita ini kan kalau sudah liriknya begitu, nada lagunya begitu, itu sudah kita hafal, coba tukar ke lagu lain, hilang lirik yang awak hafal itu. Kan begitunya. Lagu apa yang hafal kita misalnya? Lagu Indonesia Raya. Itu kalau dibawakan dengan irama Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, ya hafal awak. Tapi coba lagu misalnya dirubah lagunya, pakai lagu apa misalnya? Hiduplah Indonesia Raya, awak bilang begitu ya kan? Indonesia tanah airku, udah hilang-hilang awak, kemana lah kalimat itu, ya kan? Maka dalam tahapan yang pertama ada membaca Al-Quran itu dengan lagu dasar. Untuk apa? Untuk menyamakan mat bacaan. Ya. Misalnya para hafiz membacanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nada dasar yang dia gunakan itu untuk bagaimana mat tabiinya sama, mat lazimnya sama, mat wajib mutasilnya sama. Itulah Al-Quran dibaca dengan nada dasar, ya. Untuk Al-Quran itu proses menghafalnya, proses mempelajarinya, supaya apa? Supaya kita mampu menguasai Al-Quran itu dengan membacanya secara dasar. Ada kata Ahsin Saho yang kedua, ketika Al-Quran itu ada nada atau lagu yang menghiasinya, tetapi lagu yang datang begitu saja, dia tidak dibentuk,
tapi dia datang mengalir sesuai dengan bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Inilah kalau di kampung-kampung barangkali, ya kan, orang mendeling. Tak samalah pula kalau di kampung-kampung yang orang Jawa bacaannya, ya kan. Nah, kalau di kampung-kampung yang orang mendeling bacanya, tak bisa dielakkan. Keluar juga aja mendelingnya itu, ya kan. Pastilah. Walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah, katanya kan, keluar juga mendeling itu. Inna syirka la zulmun azim. Sekali-kali macam lagu Arab awak dengar, rupanya Arab maklum, ya kan. Itulah pula yang ada. Itu tak dicetak-cetak, dia mengalir sendiri. Untuk apa? Untuk bisa dia merasakan bacaan itu, ya kan? Ya. Kalaupun lagu cinden itu dipersoalkan, tapi pada tahapan ketika seseorang dengan secara spontanitas keluar juga langgam Jawanya, itu manusiawi, ya kan, Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kan langgamnya, tapi tak dibentuknya, tidak menjadi satu lagu yang ingin dipopulerkan, kan begitu. Hanya keadaan secara sederhana menjadi bagian yang datang dari dalam dirinya kepada Al-Quran itu, untuk menghiasi Al-Quran itu secara sederhana. Ini dikatakan Ahsin Sakho Muhammad. Lalu yang ketiga, inilah Al-Quran secara lebih, apalagi lebih luas lagi. Jadi kalau Al-Quran ini, ya, itu bacaan yang menghiasinya adalah suara manusia, bukan nada, ya kan? Ini suara manusia ini lebih hebat dari nada ini, ya. Kalau nada itu masih 8 tingkatan, do, re, mi, fa, so, la, si, do, 8 tingkatan. Tapi kalau suara manusia ini, oh, Allah anugerahkan pita suaranya yang apa namanya, yang nada-nada itu biasanya menembus dengan sesuatu yang jangkauannya lebih luas. Makanya suara itu tak bisa diimbangi oleh musik. Bagaimana suara itu memberikan keindahan? Maka Allah suruh kita, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan keindahan suaramu. Kenapa? Karena suara manusia, pita suara manusia ini diberikan anugerah Allah melebihi bagaimana nada yang menjadi aransemen, ya, tapi suara manusia ini memiliki jauh lebih luas lagi, ya. Inilah yang menghiasi Al-Quran ini. Maka terbentuklah lagu-lagu yang sudah menjadi masyhur. Ada Bayati, ada Soba, ada Hijaz, ada Nahawan, ada Ras, ada Sika, ada Nahawan dah tadi belum? Belum, ya. Ada Nahawan, ada Juharkah, ya kan? Ada 7 lagu yang masyhur, ya, yang itu lagu-lagu yang disebut dengan lagu Arab, ya. Jadi itu dia. Jadi bagaimana Al-Qur'an yang dibaca dengan lebih bisa ditingkatkan rasa kita kepadanya? Keindahan suara yang diberikan Allah, pita suara yang luas ini, ya kan? Jadi ini yang memberikan ayat Al-Quran itu semakin dapat dirasakan, ya. Beda dia. Semakin terasa kita merenungkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya. Ar-Rahmanir Rahim,
maliki yaumiddin. Ya, atau lagu apa? Lagu Hijaz misalnya, ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu kan semakin terasa Al-Quran itu, ya kan? Itu lagu yang memiliki tariqah-tariqah. Dia punya tingkatan, ada qoror, ada jawab, ada jawabul jawab, ya kan? Oh, inilah keluasan Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu menjadi semakin indah. Untuk apa? Ketika Al-Quran itu dibacakan dengan keluasan itu, ya inilah misalnya sebagai contoh firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 83. Apa kata Allah dalam ayat itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Ini kata Allah. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kepada Muhammad, itulah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul atau Muhammad, taro a'yunahum, kamu lihat mata mereka mengucurkan air mata. Kenapa? Mimma arafu minal haqq, ya. Kenapa mengucurkan air mata? Disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Lalu apa yang mereka katakan? Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Tuhan, kami beriman. Tetapkanlah kami, catatkanlah kami merupakan bagian daripada orang-orang yang menyaksikan kebenaran Rasul-Mu dan Al-Quran yang dia bawa. Itulah Al-Quran. Sekeras apapun, seperti Umar bin Khattab, ya, mendengarkan bacaan Al-Quran adiknya sendiri, maka menjadikan Umar bin Khattab beriman. Padahal awalnya dia begitu marah kepada adiknya yang memeluk Islam itu. Ya. Tapi dengan Al-Quran yang dibacakan adiknya, itu menjadikan iman Umar bin Khattab hadir. Dan banyak juga, ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Itu yang saya katakan tadi, Al-Quran itu yang menembus hati. Jadi keadaan apapun manusia itu mudah. Kalau kita payahlah. Sama orang sakit, mana mudah awak bercakap, Pak? Ada orang sakit jantung misalnya, udah kronis, udah opname di rumah sakit. Ini kan tak sembarangan cakap awak. Sempat awak salah cakap lewat waktu, ya kan? Pada satu ketika, Pak, ada orang sakit jantung yang sudah kronis juga di rumah sakit. Rupanya ada hartanya. Banyak pula hartanya ini. 7 miliar. Bingung keluarga menyampaikan. Cemana kita menyampaikannya ini? Cemana, kata yang satu. Kaulah, tak berani aku, katanya. Ku sampaikan karang, namanya awak ini sakit jantung, lewat dia karang, katanya. Kaulah, katanya. Aku pun tak berani. Sambanya itu, katanya. Tak berani orang itu menyampaikan harta yang banyak tadi. Kenapa? Karena kondisi si bapak tadi begitu sudah kritis sekali. Akhirnya mereka menjumpai sang dokter. Dokter, kami tak sanggup menyampaikan.
Lalu bagaimana? Kami sudah sepakat dokterlah yang lebih tahu dengan kondisi pasien ini. Dokterlah yang menyampaikan. Dokter pun berusaha juga macam mana supaya sampai ke wak yang sakit ini. Pinomat sebelum dia mungkin tah mana tahu pendek umurnya tak tahu dia. Lagi masih hidup dia tahu dia hartanya ini kemana mau dibuatnya. Si dokter pun pandai-pandailah dipujuk-pujuknya, diajaknya cakap-cakap, cemana pak? Alhamdulillah, udah enak rasa bapak, lumayanlah dokter. Cemana perasaan dia ada bapak? Ah, udah lapang dokter. Udah tak ada lagi rasa sakit. Oh, napas pun dah enak ditarik dokter. Alhamdulillah. Karena udah kondisi begitu, si dokter pun mulai berani menyampaikan apa yang diamanahkan tadi. Begininya pak, apa itu dokter? Kira-kira pak, andainya bapak sekarang ini punya uang 7 miliar banyaknya, kemanalah bapak buat uang itu? Nah, dengan lembutnya dokter mempertanyakan, kemanalah bapak buat uang itu? Si pasien ini pun semangatnya luar biasa lah pula, namanya lah 7 miliar, ya pak. Langsung kata si pasien tadi, dokter, semangat langsung dia. Macam hilang sakitnya. Kalau sempat ada uang saya 7 miliar sekarang nih dokter, saya bagi 2 sama dokter. Mak, mendengar itu, dokter itu pula yang stroke bapak ibu. Si pasien aman, si dokter pula yang terkapar. La ilaha illallah. Artinya kan tak mudah, ya kan? Bercakap sama manusia ini tak mudah. Ya. Tapi Al-Quran itu luar biasa. Maka bapak ibu jamaah rahimakumullah, tapi kenapa Al-Quran itu dijauhi manusia? Bagaimana kehidupan ini akan berjalan kalau manusia jauh dari Al-Quran? Akhirnya semua hasil kesepakatan tak bisa disepakati, ya kan? Tengoklah begitu banyak yang sudah ditetapkan di negara ini, banyak yang menolaknya, termasuk hasil KPU, ya kan? Ya kan begitu, ya kan pak? Kenapa itu? Ya, karena tidak dilihat proses yang sesungguhnya itu dapat berterima semua. Ya, inilah kehidupan ini. Jadi bapak ibu jamaah rahimakumullah, tentu Al-Quran yang sudah diturunkan Allah ini, jangan lagi kita robah situasinya. Allah turunkan awak, naikkan awak, simpan-simpan, ya kan? Berpuluh tahun Al-Quran itu tak rusak-rusak. Macam mana mau rusak? Bersimpan aja, ya kan? Wanginya pun tak hilang-hilang, ya kan? Padahal Al-Quran itu disuruh untuk dibaca, bukan untuk disimpan-simpan. Awak kadang waktu sakit baru buka Al-Quran, waktu sehat lupa sama Al-Quran, waktu mati sibuk mencari Al-Quran, ya kan? Yang tak berkulit-kulit pun masuk di atas kepala wak yang mati itu, ya kan? Wak itu yang tak bisa bercakapnya itu. Kalau enggak, kenapalah yang begini kalian taruh di kepalaku, katanya, ya kan? Coro pun ada udah itu, katanya. Tak bisa bercakap lagi. Itulah kita. Udah mati baru disibukkan cari Al-Quran. Waktu hidup tak ada mencari Al-Quran. Jadi bapak ibu, keutamaan bacaan Al-Quran ini saya kira tak usah boleh kita ulang-ulang lagi keutamaannya. Udah khatam kita semua. Hadis itu, ya kan, yang tahunya kita satu huruf kata Rasul 10. Ada lagi saya baca ya, literatur yang menyebutkan kalau Al-Quran itu dibaca di dalam salat, kita tadabburkan itu 100 kebajikan Allah berikan. Di dalam salat kita baca dengan penuh tadabbur, penghayatan maknanya. Maka bapak ibu, kan tak samalah pula kualitasnya. Dalam ibadah, di luar ibadah, maka ketinggiannya. Di luar Ramadan sama di dalam Ramadan kan beda. Kenapa banyak orang baca Al-Quran di Ramadan ini? Ya karena udah pasti berbeda nilainya dari di luar Ramadan. Maka berebutlah orang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya, termasuklah kita mudah-mudahan bapak ibu. Ini sudah hari yang ke-17. Ya, tadi malam adalah merupakan malam nuzulul Quran. Sembari kita diingatkan kembali dengan Al-Quran ini, marilah kita senantiasa terus menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan kita. Kita jadikan dia sebagai sahabat kita.
Begitu banyak nilai di dalamnya, kandungan di dalamnya yang luas itu takkan terpahami kita seluruhnya. Yakin kita, sedikit yang bisa kita ambil dari Al-Quran itu, itulah kemampuan kita yang sangat sedikit. Itu pun kadang-kadang yang sedikit pun tidak juga. Akhirnya manusia ini menjadi gelap. Padahal Al-Quran mengeluarkan manusia minadzulumati ilan nur. Bagaimana manusia akan mendapatkan jalan yang terang? Sementara Al-Quran itu sedikit pun tidak dia gubris, tidak dia baca, tidak dia tadabburkan. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya kita, apapun yang ingin kita gapai, adik-adik mahasiswa, ya kan, kesuksesan kita tidak lain adalah tentu jangan lupakan Al-Quran. Tidak ada gunanya ketinggian pendidikan kita jika Al-Quran jauh dari kita, kita tidak dekat dengan Al-Quran, maka tentu keberkahan-keberkahan itu pasti tidak akan kita dapatkan. Agaknya Bapak Ibu, mudah-mudahan Pak Rektor, inilah penyampaian dalam waktu yang singkat ini, mengambil hikmah pertemuan kita, keutamaan membaca Al-Quran, yang pasti bahwa Al-Quran itu mukjizat yang agung, ya, bahasanya saja, bahasa Al-Quran itu memberikan kekuatan yang maha dahsyat. Tentu lebih jauh lagi, bagaimana jika Al-Quran itu secara utuh berada di dalam diri manusia? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun, Nabi Muhammad, menjadi sosok manusia yang paripurna. Kesempurnaannya bukan adalah bagaimana dia diciptakan sebagai makhluk yang tentu sama dengan kita sebagai manusia, tetapi Rasul itu memiliki keagungan hidup karena bersamanya Al-Quranul Karim Allah turunkan, dan sehingga dia menjadi jasad yang dipenuhi dengan keindahan. Maka jasad Rasulullah suci, tak ada yang kotor, ya kan, termasuk air liur Rasulullah pun bisa menjadi obat, ya kan, beda dengan air liur awak, ya kan, apalagi kalau sudah bulan puasa nih agak-agak seram awak kalau menengok air liur, ya kan, itulah dia. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan keberkahan Ramadan bersama kita, tentunya mari kita selalu bersama Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja saya akhiri. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.